Ya, kalian tidak menyebutkan angkanya, tapi berarti dia harus tepuk aja. Ya, oke, tidak boleh menyebutkan angkanya. Jadi dia apa? Bagus sekali, teman-teman. Yes. Baik,
gambar yang tadi, oke? Bukan. Presipitasi ya, itu penguapan. Evaporasi penguapan dulu, terus namanya kondensasi. Hujan yang dinamakan hujan, lagi itu sudah termasuk teks eksplanasi. Ya, oke, bagus. Gambar selanjutnya, kita berpikir kritis kembali. Bukan, pertanyaan dulu. Berikan pertanyaan terlebih dahulu dari gambar ini. Apa itu tadi? Gambar itu tersebut. Ayo, Mas, Aksan, kelompok 2.
gempa bumi. Ada 3 paragraf di situ. Oke, dibaca secara cerman. Yang pertama, tugas kalian adalah menunjukkan strukturnya. Tadi ada 3 struktur, ya. Strukturnya apa saja ditulis di sini dan paragrafnya. Tulis saja paragraf 1 di sana. Misalnya identifikasi fenomena ada di mana? Paragraf 1. Tulis itu aja. Gitu ya? Oke. Selanjutnya, halaman ketiga. Tugasnya adalah buat ringkaslah teks eksplanasi di atas dengan menggunakan langkah-langkah yang benar. Paragraf 1, gagasan umumnya apa? Tulis. Oke. Begitu juga paragraf 2, paragraf 3 di sini. Baik, selanjutnya paragraf gagasan umum itu kalian satukan menurut berdasarkan kalimat kalian sendiri di kolom yang bawah. Bisa dimengerti? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, silakan mulai mengerjakan. Oke. Mbak Bumi ya. Coba yang pernah kita gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi atau bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan. Ayo, siapa yang baca, Kak?
QBS. Ayo mas. QBS. Yang keras ya mas. Paragraf 1, gagasan umumnya gempa bumi adalah bencana alam. Paragraf kedua, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Paragraf ketiga, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja seperti pada atas lempeng Pasifik. Hasil ringkasannya adalah gempa bumi adalah bencana alam dan gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Konsentrasi gempa pun terjadi di tempat tertentu seperti pada batas lempeng Pasifik dan di dekat. Itu yang paragraf 2 beda. Oh, berbeda. Baik, apa letak perbedaannya? Yang kita berdasarkan penyebab terjadinya gempa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Baik, silakan ditanggapi kelompok 3. Alasan mengapa kamu memilih gagasan bumi itu? Paragraf 2 yang iya. Menurut kalian apa? Kenapa alasan kalian? Why? Sering umum terjadi dan ya karena sudah dibilang dari awal. Itu alasan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tujuan kami di sini untuk mempresentasikan tentang hasil teks narasi tentang gempa bumi. Teks struktur teks eksplanasi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena yang terdapat pada paragraf 1. Paragraf 3. Yang lain diperhatikan ringkas. Ringkasan dari teks eksplanasi pada paragraf pertama, gagasan umum. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Paragraf kedua, berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Hasil ringkasannya adalah gempa ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Lalu berdasarkan penyebab gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Sekian presentasi dari. Pertanyaan silakan. Jadi gempa terjadi tidak mengenal musim tapi mengenal tempat yang ada lempeng pasir. Ya, lempeng pasir. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Gagasan utama terdapat pada paragraf 1. Yang kedua, rangkaian kejadian terdapat pada paragraf 2. Yang ketiga, kesimpulan terdapat pada paragraf 3. Ini pembuat alam. Ringkasan teks eksplanasi pada paragraf 1 yaitu gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya,
gempa bumi dapat dikolokkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tanpa terjadi karena bisa tidak tanpa berusaha. Apakah ada pertanyaan? Kenapa gempa-gempa terjadi di tempat cenderung mengalami gempa? Ya, silakan dijawab. Tidak semua wilayah terdapat pada batas lempeng Pasifik. Ya, terdapat pada lempeng Pasifik. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Aku akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya Anissa Diapsari. Saya Fina Amelia. Saya Jana Bila. Saya Jana Zagi. Ya, silakan hasil diskusinya. Yang pertama dulu. Struktur 1 identifikasi fenomena paragraf pertama, 2 rangkaian kejadian paragraf atau bencana yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa dapat terjadi karena cuaca dan perubahan musim. Terdapat dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Apa penting dari tektonik dan vulkanik? Oke, tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi kencing atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini terjadi lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Tuh, ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Prosedur atau proses? Gagasan
jangan soal prosesnya, hanya soal ya apa mas? Ya di atas. Oke. Hari ini kalian semua hebat dan kita semua terima kasih kita semua. Subhanallah, Allahumma.